Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Bagus. Enggak heran semua programnya diganti hostnya ya. Bagus. Lanjut soal yang ketiga ya. Bang Adi kasih tahu yang mana? Jangan dong, kan nanti kebuka. Oh iya iya. Ya. Hebat ya. Yang ketiga. Ya? When? When? When itu bahasa Inggris. Iya dong. Satu-satunya lagu bahasa Inggris cuma We Belong Together. We Belong Together. Sampainya. Ada di C. Itu tadi maksud gue jawab yang ini. Gue jawab yang ini gue. Aduh. Ini penyanyi paling gembel sedunia ya. Maria Carey. Carey. Keri cewek, keri cewek. We belong together. Yo, kita buka yuk. Sebelum poin. Oke. Hey, saya suka lagu itu ya. Ding, lu punya band nyanyi setengah-setengah gitu sih, Ding. Lu bayar berapa? Kalau acaranya 5 jam, gue bawain semua lagu nih. Oh iya, iya, iya. Acara... Daripada lu, Ben, belum nyanyi udah bubar. Iya. Rey, lu program lu sekarang lagi apa di Global TV? Gak ada ya? Oh, di sini belum ada. Gak ada. Aksi Bocah Cilik. Oh, kosong. Oh iya, iya. Lu kan bukan penyanyi. Penyanyi. Iya, iya. Mau jadi on band sini. Oh, waduh, waduh. Sian nanti. Nanti kesian masa suaranya diganti jelek, kan? Oh iya. Oh, iya. Oh, iya. Kita lanjut soal keempat. Ini dia liriknya. Aku... hanya bisa terdiam. Wah, luar biasa. Lu tahu kenapa gua pencet? Kenapa? Daripada gua enggak pencet. Baru aku hanya bisa terdiam, apaan? Aku hanya bisa terdiam. Menurut gua Ray. Ya, judul lagunya apa? Judulnya. Judulnya. Judul lagunya apa? Aku bisa. Apa? Aku. Judulnya. Judulnya. Bisa, aku bisa. Judulnya. Aku bisa. Lima. Judulnya. Ya itu aku bisa deh, aku bisa deh. Judulnya? Aku bisa. Aku bisa. Iya, Gracia Indri. Aku yang hilang. Aku yang hilang, salah. Iya. Ada yang hilang. Ada yang hilang. Lagu kesukaan gue. Ada yang hilang. Oh ya tadi gue, ada yang hilang. Ada yang hilang. Kita buka Rey. 10 poin. Gue gak nanya lagunya, gue nanya tulisannya apa. Ya kan tadi disuruh ngapalin. Oh tadi ngapalin ya? Iya. Kita bacakan skornya Gracia Indri 40, Ari Untung 20, Nabila Putri 35. Berarti Gracia Indri dapat 1 juta rupiah. Katanya gak nyari duit. Ya tenang, masih ada babak 2, babak 3 juga masih ada. Wow. Dan jangan lupa penonton yang di rumah siap-siap telepon ke sini ya. 021-530-3544 ya. Ya. Oke jangan kemana-mana, tetap di Song Hunter. Song Hunter. Song Hunter. Song Hunter. Song Hunter. Terima kasih Anda masih menyaksikan Song Hunter. Buat yang di rumah, Gading ingetin line telepon sekarang udah dibuka ya. Jadi siap-siap telepon. Udah maghrib ya? Udah dong, eh? Maghrib. Kan udah buka tadi. Line teleponnya, line telepon. Tepuk tangan lagi dong buat Gracia Indri hari untuk Nabila Putri. Tadi Gracia Indri udah dapat 1 juta rupiah ya. Dan sekarang kita masuk ke SOS Celeb on Screen.
Hampir sama, caranya hampir sama. Di belakang kotak do re mi fa sol la si akan ada wajah-wajah selebriti. Ingat lagi nih? Fotonya, iya. Ingetin lagi? Iya dong. Astagfirullahaladzim. Jadi saya akan bacakan clue-cluenya. Kalian tebak ini artisnya siapa dan berada di kotak yang mana, ya? Jawaban yang benar akan ada 20 poin, jawaban salah kita kurangin 10 poin. Hadiahnya 1 juta rupiah. Katanya udah ada telepon masuk nih. Coba. Lu syuting dulu, makin mikirin telepon. Ya kan ini mau ikut kuis. Mau ikut kuis ya. Pak, ini buat kuisnya, Pak. Iya, lucu loh. Lucu, kenapa bisa dipecat ya? Halo, halo. Halo. Ini acara nyindir semua. Sudah tersambung belum? Kalau enggak, Mak, gue udah. Tuh, angkat enggak? Angkat. Kayaknya iseng aja deh. Selamat sore, Mas Gading. Oh, iya, siapa ini? Mas, lagi syuting, Mas, lagi syuting. Amat, Nangdi, Mak, Amat. Amat di Cilacap, Mas. Wah, Cilacap, ini tempatku. Iya, Cilacap, kabarnya apa? Bagus, Mas. Bagus. Nabila Putri Cilacap juga ya? Cilacap. Lah, kepriwe? Lagi nonton, Sengantar sama siapa? Nonton sama keluarga, Mas. Sama keluarga, anak, sama bagus. Salam buat keluarga ya. Gua kok dengernya nonton sambil keluar. Amat di Cilacap bisa mendapatkan 1 juta rupiah kalau misalnya nanti bisa nebak ya. Iya, Mas. Nah, ini teman-teman diapalin juga, tapi ini pertanyaan pertama buat Mas Ahmad di Cilacap, okay, ya. Okay. Kayak bisa, kita Mas buka Ahmad. Sama-sama, Mas Ahmad, silakan diapalkan kotak-kotaknya. Kita buka yuk. Sandil, Nasar, Syahrini, Richard Marx, Yovie Nuno, Kakak Slang, dan Gisela Anastasia. Ya kan abis itu semuanya buat elu mainnya. Sama juga ini soalnya. Iya. Astagfirullahaladzim. Mas Ahmad. Ya. Ini dia cluenya. Penyanyi cantik ini memiliki banyak hits yang populer. Ya. Ini diapalin kalau misalnya Mas Ahmad gak bisa juga ya. Nanti kalian bisa nebak. Dia akan meramaikan perhelatan akbar Amazing 14 Global TV. Udah tau belum? Belum, Mas. Lagi. Jargon yang diucapkannya selalu menjadi tren di kalangan masyarakat. Oh, aku tahu, Mas. Sopo. Cari ini. Betul. Ya, salah satu hitnya yaitu seperti itu. Ya, berada di kotak yang mana? Tadi di mana ya? Pasti kotak si, Mas. Apa? Kotak si. Lah tadi gua cium sih. Yakin? Yakin, saya yakin-yakinnya. Ya Allah, Mas. Yakin, Mas. Ya. Kita buka ya. Ini pasti benar, Mas. Kita buka ini. Boleh, Mas, boleh. Yakin sih. Yakin, ya ampun. Lah, kami, weh. Mungkin rumahnya TV-nya terbalik gini aja. Mas, gandar. Gitu sih, kita buka. Oh. Lah, kotak mana ya? Wis kandani yo ngeyel. Iya, Mas, salah ya. Kenapa sih, Mas ya? Iya. Tapi makasih loh udah ikutan ya, Mas ya. Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Salam buat keluarga dan jangan lupa nonton terus tayangan-tayangan Global TV ya. Iya, Mas, terima kasih. Matur suwun, nggih. Ya, dan sekarang teman-teman kita modalin dulu nih 30-30. Jangan, Bang. Kan gua mau modalin dulu. Belajar ini 30 poin. Aryo untuk 30 poin. Nabila Putri 30 poin. Dan jawabannya ya Nabila Putri. Syahrini. Salah dia, salah. Kita buka salah. Syahrini, Mi. Tadi salah jawabnya dia bilang mi, Syahrini. Gua ini ngarang sih. Lu tadi ngomong mi. Ini ada di... Umur nih. Tadi gua pengen jawab, padahal gua pikir untung lu jawab. Ini makanya, ya.
Diharapkan menghafal bukan ngelucu. Iya. Kamu itu melucui. Jadi enggak inget ya. Lupa kita. Soal kedua. Pernah mendapatkan penghargaan AMI Award pada tahun 2010 dan 2011 sebagai nominasi album terbaik. Merupakan sebuah bentuk dari seorang maestro pencipta.